rakyat akan kelabakan kalau pemimpin tidak memiliki ide-ide yang cemerlang, ide-ide yang bagus. Maka saya harap para kepala desa harus menjadi inovator, jangan menjadi operator. Kalau operator, suatu saat akan tergantikan dengan robot, akan tergantikan dengan komputer, karena dia adalah operator yang akan menggantikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya berada di dalam rangka acara launching BUMDes ya di Wanaraja. Wanaraja Desa Wanajaya Kabupaten Garut. Ini banyak mobil-mobil maskara ya. Mas saja ya. Aktivitas saya di hari ini. Oke, sekitar. Thank you.
Allahumma malikal mulki tu'il mulka mangtasyah wa tanzi'ul mulka min mangtasyah. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Nabil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa amma ba'du. Hadirin Bapak Haji Dadang, Ibu Nita dan Bapak Haji Alif. Provinsi Jawa Barat, teman seperjuangan saya hadir, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Bapak Dr. Insinyur Haji Diki Saroni, juga Kadis Parbud Provinsi Jawa Barat Bapak Dr. Andes Beni Bahtiar, MSI, juga hadir para kepala OPD ataupun yang mewakili dari Pemprov Jawa Barat. Harus menjadi inovator, jangan menjadi pemimpin kalau hanya sebagai operator. Jangan ingin menjadi pemimpin kalau tidak mau jadi imam, hanya menjadi makmum saja. Karena rakyat akan kelabakan kalau pemimpin tidak memiliki ide-ide yang cemerlang, ide-ide yang bagus. Maka saya harap para kepala desa harus menjadi inovator, jangan menjadi operator. Kalau operator, suatu saat akan tergantikan dengan robot, akan tergantikan dengan komputer, karena dia adalah operator yang akan menggantikan manusia.